sampai presidennya sangat menderita. Sangat menderita. Doakan dia tidak sampai gila. Ini saya serius, saya enggak akan benci siapapun. Saya tidak tega sama dia. Karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan 4 orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi. Kalau Anda peneliti, cepat Anda akan tahu metodologi dan outline dari kekuasaannya sebenarnya. Megawati juga tidak berkuasa. Luhut juga tidak berkuasa. 4 orang yang Anda sebut itu tidak berkuasa. Ada yang berkuasa yang tidak, Anda tidak tahu namanya. Negara Indonesia sudah menderita. Bahkan, saat Presiden Jokowi malah tambah menderita akibat dirinya tidak pernah dianggap oleh orang-orang pentingnya seperti Megawati, Luhut Binsar Panjaitan, dan lain sebagainya. Lantas posisi presiden dalam suatu negara itu apa? Kalau sama orang yang mempunyai relasi nasional maupun internasional, Jokowi tidak dianggap. Benar apa yang dikatakan oleh Cak Nun, yang mengatakan bahwa negara Indonesia sudah mulai resah akibat olah-olah pemerintah yang tidak mampu mengelolanya. Apalagi Presiden Jokowi, dia adalah satu-satunya orang yang sangat resah karena tidak dianggap oleh orang-orang pentingnya. Kita doakan saja, semoga Presiden Jokowi tidak gila. Banyak menteri-menteri Presiden Jokowi yang mempunyai kepentingan dengan negara asing. Salah satunya adalah Menteri Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, yang mempunyai proyek besar dengan Cina. Tapi Jokowi hanya jadi apa dalam hubungan keduanya? Apa hanya jadi mayat hidup yang tidak ada fungsinya sama sekali? Itu baru diplomasi, mempunyai peran penting di belakang layar. Artinya, ada yang bermain di belakang Presiden Jokowi. Kasihan Presiden Jokowi yang tidak dianggap oleh orang-orang di belakangnya. Jadi, orang sekarang salah niat makanya menderita seluruh bangsa kita. Sampai presidennya sangat menderita. Sangat menderita. Doakan dia tidak sampai gila. Ini saya serius, saya enggak akan benci siapapun. Saya tidak tega sama dia. Karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan 4 orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi. Kalau Anda peneliti, cepat Anda akan tahu metodologi dan outline dari kekuasaannya sebenarnya. Megawati juga tidak berkuasa. Luhut juga tidak berkuasa. 4 orang yang Anda sebut itu tidak berkuasa. Ada yang berkuasa yang tidak, Anda tidak tahu namanya. Bahkan yang berkuasa pun di dalam de facto-nya istana atau Jakarta, itu pun tidak berkuasa. Mereka hanya jari-jari dari tangan di belakangnya. Dan yang harus Anda temukan adalah lengannya itu lengan siapa. Dan itu berlangsung sejak 700 tahun yang lalu. Itu satu konsorsium. Nah, tapi kita tahu nek diomongno. Jadi pokoknya PR yang ini kure. Ya, jadi kan ojo benci lo ya. Ojo benci karo sapa ae. Dongakno. Terutama Pak Presiden yang sekarang itu kasihan luar biasa. Doakan dia segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Ya. Gitu caranya, itu namanya diplomasi. Gitu loh, gak terus, wah turunkan. Lu nak encan ikan iseng ngedok, no apa kan bengok-bengok jegalan kan no. Kan aku bengok-bengok mergang duwe mau cangkem, dok lak ngono. Nek saya gak pernah ingin menurunkan siapa-siapa. Saya tidak mau kudeta. Kalau saya mau kudeta, apa susahnya siapa? Kalau saya mau revolusi, apa susahnya? Wong sak dunya gak ono acara sampai jam yamene iki. Bahkan iki diterusno jam 3 iso iki. Dadi potensi revolusioner saya kalau saya mau apa susahnya? Tapi jangan khawatir karena aku adalah manusia puasa dan aku sejak kecil aku berpuasa. Aku tidak akan berbuka kalau Allah tidak menyuruhku berbuka. Dan andaikan seumur hidupku aku tidak boleh berbuka, aku ikhlas kepada Allah. Karena Allah menyediakan buka puasaku kelak jika haribaannya langsung. Ngono lho, Rek.
Jadi ojo nafsu apa-apa wis ta. Kon iki gak usah nafsu. Angger karo bojomu ndek kamar sik ora mlebu-mlebu dhewe. Kabeh nafsu bareng untuk apa nafsu? Nafsu itu bagian dari kita yang dikendalikan oleh naluri kita, tidak usah diniati. Golek duit kok niat nyambut gawe ngono lho. Gak usah niat golek duit. Gak usah mencitrakan diri. Pokoke angger kon iku bikin orang aman, bikin orang apa namanya? Senang wis kan otomatis kamu di punya citra yang baik, gak saiki-iki pencitraan. Kalau pencitraan itu adalah manipulasi adalah kepalsuan, pemalsuan adalah kriminalitas, dan seluruh yang terjadi di dalam perpolitikan dan kebudayaan Indonesia adalah kriminalitas aslinya. Apakah engkau benci kepada mereka ataukah engkau kasihan kepada mereka? Kasihan. Mereka juga ngomongkan aku ini jatuh no sopo-sopo. Nah aku gelem kayak ada waktu lah, 3 minggu cukup. Lung Pak Harto sing ngarani ya me aku dok liani sopo sing main depan karo Harto. Bukan karena saya orang hebat. Seampu-ampui gajah kalah karo semut. Tak jelas lah. Nah kan milih dari gajah tadi semut. Nah iya. Masya macan ganasnya kaya apa kan dadi laler nek iso ngelawan macane. Wing mlebu jambu. Wing wis gak iso nglawan macane. Lah kon iku kepengin dadi macan terus iku apa? Kamu pelajari, kalau orang yang ada yang kuliah itu, pelajari ndak ada macan yang mati tidak menderita. Semua macan, singa, hyena semua mati menderita. Anda pelajari di National Geographic apa di Animal Planet atau apa, semua mati menderita. Jadi jangan jadi orang besar, inginlah jadi orang yang bermanfaat, maka efeknya, bonusnya kamu akan disebut orang besar oleh orang lain. Ngono lho, Rek. Yo, aku ngene-ngene iki gak kok terus hebat-hebat. Aku ngene iki tak balik nang sak kono ndek karo bojomu. Gak usah kok perintah ayo gede-gede. Gak gede-gede dhewe. Ya tak gak. Mosok kok selentik ayo. Ya takkan ini Pak Jaga menabikan saya, betul enggak? Supaya Anda tidak mendewakan saya, ojo mewali-walikan saya. Gak usah kau wali, aku wis wali. Dan aku ngomong nek aku wali, cek batal waliku, kata lah pokok. Ayolah ngeluh kan dasmu ya. Barang siapa mengaku wali, berarti dia bukan wali. Menurut toh? Nah, jadi aku tak ngaku wali ya. Cek gak jadi wali, kata lah pokok. Ngono lah, bingung kan. Mulai gak usah, macam-macam karo aku. Masya Allah, oke teman-teman sekalian, waktu sudah lewat.